Kenapa namanya Muhammad Alfarezi Buffon? Alfarezi adalah pemain ketiga termuda yang melakukan debut profesional di Liga 1 sebelum dipanggil timnas U19 Indonesia. Dia sudah menjalani debut sebagai pemain sepak bola profesional sejak usia 16 tahun, saat Borneo FC melawan Bali United di Liga 1 dan meraih kemenangan dengan skor 5-1. Alfarezi Buffon, pemain yang memiliki nama yang sama dengan kiper legendaris Italia, yaitu Gianluigi Buffon. Alfarezi lahir di Indonesia pada 28 April 2006 silam, beberapa bulan berselang ketika Gianluigi Buffon berhasil membawa Italia meraih juara Piala Dunia. Pemain muda ini mempunyai postur tubuh dengan tinggi 172 cm yang berposisi sebagai bek kanan. Alfarezi Buffon memulai karir sepak bolanya di Bina Sentra Football Academy. Alfarezi juga pernah masuk ke Borneo Youth pada tahun 2021 sebelum dia naik ke Borneo FC U18. Pemain bek muda ini bersinar ketika kontrak dengan tim utama Borneo FC Liga 1 pada tahun 2022-2023. Saat bermain di tim utama Borneo FC, Alfarezi bermain dengan sangat apik. Sekarang Alfarezi bermain untuk timnas Indonesia di ajang Piala AFF U19-2024. Papanya Buffon itu pengen Buffon bisa seperti Gianluigi Buffon ya guys. Komentar. Sumber BorneoFC.id, PikiranRakyat.com, dan TribunNews.com.